Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak dengan Naval Group, perusahaan galangan kapal asal Prancis, untuk pembangunan dua kapal selam kelas Scorpène Eval Full Lip atau Lithium Ion Battery untuk TNI Angkatan Laut. Penandatanganan kontrak ini dilakukan di kantor Kemhan Jakarta Pusat dan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kapal selam Scorpène Evolve merupakan kapal selam diesel listrik modern yang memiliki kemampuan siluman dan dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Pembangunan dua kapal selam ini akan dilakukan di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya dengan transfer teknologi dari Naval Group. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian Indonesia dalam membangun dan memelihara kapal selam.